selamat bermain dan belajar. Halo, semua anak bangsa Indonesia yang hebat. Hari ini anak-anak sudah siap belajar. Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sampai selesai nanti. Amin. Jenis-jenis penyu yang ada di dunia. Yang pertama adalah penyu belimbing, karena tempurungnya mirip belimbing. Yang kedua adalah penyu hijau, karena warnanya hijau. Yang ketiga ada penyu lekang, lucu ya. Dan yang keempat ada penyu pipih, karena pipih bentuknya. Kemudian yang kelima adalah penyu sisik. Lihat tempurungnya, bersisik kan? Kemudian penyu tempayan, warnanya coklat. Kemudian yang ini yang tidak ada di Indonesia, namanya penyu Camp Stridley. Kalau yang lainnya semuanya ada di Indonesia. Ucapan terima kasih karena sudah menolong kami. Kami punya lagu untukmu. Nyanyi sama-sama ya.
lanjut lagi yuk. Oke, okay, let's go. Mbak, iya. Sepertinya ada sesuatu. Ada yang bisa menolongku. Suara apa itu ya? Suara siapa ya? Siapa itu? Ada yang bisa menolongku. Tunjukkan kreasimu. Alat dan bahannya, gunting, lem, dan gambar. Gambarnya bisa di-download di link yang ada di deskripsi box. Seperti ini. Cara membuatnya, yang pertama kita gunting gambarnya ya. Gambarnya ada 2 lembar. Dope bantu ya, Miss Marus. Cara membuatnya, kita gunting dulu ya gambarnya. Saat menggunting, anak-anak hati-hati ya, harus didampingi sama orang tua. Setelah digunting, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lipat tepat di garis yang putus-putus ya. Setelah kita lipat, kita beri lem ya pinggir-pinggirnya. Hasilnya seperti ini. Cara bermainnya, kita cari pasangannya ya. Yang pertama, ini ada gambar mama. Kita mau cari badannya mama yang mana ya. Cari yuk, sebelah sini. Nah, ketemu. Nih, bajunya mama warna pink. Kita cari juga pasangannya. Ada celana dan bajunya yang pink. Sekali lagi ya, kita coba ya. Ada gambar kakak. Kita cari pasangannya yuk. Yang mana ya? Oh, ini. Pas kan? Mudah kan cara bermainnya? Wah, ternyata seru ya Mbak Dove mainannya. Iya, Miss Marsha. Kita bisa cari pasangannya, pasangan gambarnya. Wah, wow. Ada gambar papa, iya. Mama, kakak, adik. Lengkap seperti keluarga kita. Iya. Oke, sampai jumpa kembali di Ruang Kreasi. Buat ini, buat itu, yang seru. Yuk, ayo, ayo, tunjukkan kreasimu. Seru kan petualang hari ini? Dan jangan lupa untuk coba di rumah kreasinya. Oke, setelah belajar, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kamu sudah belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu. Amin. Dah, semua anak PAUD Indonesia yang hebat, tetap satukan hati, satu rasa, satu cinta Indonesia.